Halo, sahabat Jeep. Nih, di belakang saya udah ada mobil yang mau di-listkit 4 inch menggunakan kit dari Terraflex dan juga untuk shocknya dia pakai yang Falcon Piggyback 3.3. Jadi ini mobil salah satu anggota dari browser 4x4 yang pernah ke Bali bareng kita nih, guys. Langsung aja kita obrak-abrik untuk lihat isi paket dari lipkit 4 inch. Let's go. Untuk shocknya, kalian bisa lihat ini ada shock dari Falcon 3.3 yang piggyback. Ini untuk bagian depan. Nanti tampilannya, nah seperti ini deh biar gampang nih. Dia L, jadi untuk tabungnya dia tuh di atas posisinya. Tapi yang unik nih sahabat Jeep, buat kalian yang belum tahu shock-shock Jeep, apalagi Falcon ya, kita juga baru upload untuk di Instagram itu shock belakang dari Falcon. Kalau misalnya nih untuk shocknya sendiri, ini tuh udah heavy duty guys, jadi dia udah anti bentur, jadi pasti bentur sama batu ataupun ranting pohon, ini udah kuat banget. Kita ada videonya, kalian bisa cek juga di YouTube-nya Terraflex Suspension. Itu udah heavy duty dan kelebihannya adalah dia udah adjustable, jadi bisa di adjust. Dia ada 3 pilihan, 3, 2, 1. Untuk yang satu dia tuh soft, nah untuk yang kedua dia ini bisa di adjust. Lalu yang terakhir ini 3. Nah untuk 3 ini dia udah foam, jadi artinya tuh keras gitu sahabat Jeep. Nah di poin kedua kalian bisa setel lagi nih sampai 8 klik. Kalian bisa pilih-pilih di sini kliknya. Terus kita lihat lagi untuk ini nih bagian lipkitnya. Oh, ini ada bracket, skid plate, tutupnya ini sepatu dari shock belakang untuk pelindungnya. Nah kalau ini per-pera nih sahabat Jeep, nah kita bongkar ya. Kalau dilihat dari kaki-kakinya sih, untuk bagian drag link sama long tie rod dia udah ganti nih yang dari Terraflex. Bisa lihat kan di Terraflex untuk track bar dia masih pakai yang dari Synergy gitu. Ini masih standar, masih bawaan. Dia lift kit juga nih, shocknya tuh dari shocknya Terraflex yang PSS. Karena kurang tinggi, jadi dia pengen dapat yang travel mainnya tuh lebih tinggi. Ini dia untuk bagian lampu-lampu, dia udah nambahin nih ada rigid pod, dua bagian sini dan juga sebelah sana, terus ada digit radiance 50 in, plus ada juga snorkel. Kalau kita lihat di bagian belakang nih, sahabat Jeep. Arm masih standar, masih sama ya untuk penggunaannya. Ini knalpot ada dari Borla. Dia nih sahabat Jeep. Oke, jadi selain ada lift kit, kita ada juga mobil ini nih yang hitam. Ini yang baru aja ganti air intake dari engine. Guys, gak cuma ada air intake doang, kita juga ready untuk snorkel dari engine. Jadi sistemnya itu sistem baut di sini nih. Kalian bisa lihat ada lubang bautnya kan. Jadi udara tuh benar-benar rapet dan masuk semuanya. Contoh kayak di mobil Jeep hijau ya, Jeep kita. Kita ada karet di sini, ada karet juga di sini. Jadi benar-benar ketutup rapet banget. Gitu. Nah, ini teman-teman juga lagi packing barang nih guys. Ini mau kita kirim ke Surabaya. Terus ada juga nih barang-barang yang baru masuk kemarin nih guys. Jadi ini ada barang dari Synergy juga. Terus ada barang dari Holly. Lift kit juga baru masuk nih guys. Apalagi pengguna Jeep JL, ini wajib banget nih mampir ke Pioneer Jeep atau tanya-tanya di Instagram aja dulu om, gak apa-apa. Ini ada lift kit 2 inch dari Mopar. Ini original Mopar. Shocknya itu